akhir pekan semuanya. Makan hari ini saya makan masih lokasinya ada di Serang. Tapi makanan yang saya makan adalah makanan khas Jawa. Ini warungnya dikasih nama apa ini? Bakmi Jogja. Bakmi Jogja Piyaman. Ini lokasinya ada di sebelah apa ya? Depan kedai Sop Duren. Depan kedai Sop Duren, dekat kampus Untirta Ciwaru. Ini saya bersama Trio, mahasiswa semester akhir. Trio, pesan apa yuk hari ini yuk? Pesan mie, apa ada nih mas? Bakmi nyemek. Bakmi nyemek tadi apa yuk? Ngerti gak? Orang ngerti ya nyemek. Oh boy, di nyemek-nyemek. Bakmi ini dia nyemek. Jadi bakmi nyemek itu bakmi yang kuahnya sedikit. Kalau enggak, kuahnya kental. Ini saya masih pesan Magelangan itu bakmi campur nasi. Ada versi goreng sama versi rebus. Ini datang ini. Oke, matur nuwun Mas. Nah, ini Magelangan itu kayak gini. Jadi bakminya itu ini kayaknya bakmi buatan sendiri ini. Ini bakmi. Ini juga bakminya gede-gede ini. Gede. Ini bisa dipastikan bakminya enggak beli. Jadi dia handmade sendiri ya, proses sendiri. Jualan sendiri. Ini Magelangan. Nanti kita coba makan. Ini saya pesannya teh hangat biasa karena enggak suka es. Ayo, teh dingin. Nah, alias es teh. Mari kita makan. Oke, mari kita makan. Ini makan sore. Karena kata dokter itu kalau jam-jam diet itu makanya jam segini katanya. Diet maksimal jam 5. Katanya lo. Enggak usah dihujat. Magelangan. Bisa diulang lagi ya. Menunya kan banyak. Masih bisa pesan yang lain lagi. Asli recommended. Gimana yuk? Mantap. Rasanya yuk. Bener ini. Cuman ini minyak kayaknya terlalu kekeringan jadinya. Agak keras itu ya. Kalau digoreng kan. Kalau ini pas, kayaknya cocok kalau direbusnya itu lembut. Ini dapat telur satu free. Kalau punya mu campur ya telurnya di apa obrak abrik. Nah, korek. Kalau ini telurnya di orek-orek. Tapi masih dapat bonus lagi. Nah, mantap ya. Double ya. Ini ada cabai apa? Cabai-cabian. Cabai-cabian tapi enggak pakai rok mini nih. Iya, enggak pakai kerang hot. Enggak pakai celana gemes. Tadinya kita mau ke Bebek Haji Slamet. Jadi Haji Slamet itu kalau enggak salah Sleman atau Klaten dia. Tapi yang di Serang itu franchise. Tapi rasanya sama sih. Jadi Haji Slamet itu kalau enggak salah di daerah di Jawa. Itu juga rekomendasi. Mungkin konten berikutnya kita akan kuliner makanan-makanan khas Jawa Tengah. Khas Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur mungkin. Yang ada di kota Serang. Mobil. Kali ini nggak bohong, yang jual asli orang Jawa, orang Jogja. Nanti ditanyain mas. Nanti tanyain. Ditanyain.
berarti menu kuliner Jawa yang ada di Serang itu ada warteg ini, Mbak Mimi, bebek Haji Slamet, pecel ayam, pecel ayam Lamongan di Jawa Timur, soto itu Tangkar. Soto Tangkar itu mana? Soto Tangkar, soto Klaten. Sop ayam. Sop ayam Klaten. Sop ayam Klaten itu ada di sini nih. Ini apa ini namanya daerah ini? Sempu. Sempu. Sop ayam Klaten. Terus ada lagi sop yang dari Jawa Timur itu sop apa ya? Lupa. Ada itu. Sama angkringan. Tapi angkringannya yang asli, yang itu ada di daerah itu mana itu namanya? Jawa sana lagi itu apa? Intermedia itu. Ramer arahnya. Dia pokoknya di daerah intermedia itu. Nanti kita ada. Saya enggak tahu itu nama lokasinya. Mungkin kapan-kapan berkunjung ke sana. Di review loh, yuk Mbak Mimu yuk Mbak Minya dapat apa aja tuh ya? Dapat Mbak Mi. Ya itu pasti Mbak Mi harus dapat Mbak Mi biasa. Ada sayuran kayak kol, ada tomat, dapat tomat hijau kan itu. Padahal tadi tomatnya disingkirin sama Trio. Padahal udah nggak mau dimakan. Ya, ini ada cabai-cabian. Kalau cabian, kampus. Trio apa gitu mas? Apa tuh? Daunnya apa itu? Dari arahnya. Oh, kayak apa sih? Sawi ya? Sawi ya. Kalau nggak suka apa sih? Nggak tahu. Sayuran, kalau ini. Ada bawang. Bawang goreng. Goreng. Kuahnya oke okay ya, kuahnya ya, ketelnya. Okay. Wah, mantap. Harganya sih mahal bagi mahasiswa. Mahasiswa kurang ongkos. Tapi kayaknya loh, soalnya kita belum bayar. Kayaknya. Semoga gratis. Kalau bayarnya murah, harganya murah berarti memang asli. Soalnya makanan dari sana itu biasanya murah. Biasanya murah-murah. Saya dapat daging ayam. Ini habis. Habis ya? Habis. Sisa segini. Jadi aku gak berani ngabisin kuah. Kuahnya pedes ya? Biasanya oke. Pedes, pakai teh panas, itu kan menghilangkan, cepat menghilangkan rasa pedasnya daripada minum es teh. Kirain menghilangkan perasaan mas. Menghilangkan kenangan mantan. Mantan jancuk. Rio, curhat nih, curcau. Waduh. Ini kalau nanti harganya, kalau umumnya ya, kalau ini di Jawa harganya 15.000 ke bawah tanpa minum. Yo. 15.000 ke bawah. Tapi kalau di sini nanti harganya 15.000 naik, berarti tidak sesuai dengan aturan bakunya, aturan fundamental. Tapi ya nggak tahu maksudnya mungkin karena di luar kota. Ongkos, ongkos. Ya kalau naik tinggi nggak apa-apa. Gitu. Nanti dikira ah, solid cuma buat makan kayak gitu aja 15.000 nggak mau gitu kan. Nah, biasanya kan netizen ya gitu. Iya. Ya paling nggak maksimal nalarnya 15.000. Iya, maksimal. Dengan bumbu-bumbu yang kayak gini yang disajikan totalitas. Mantap sekali. Mantap lah. Ini juga ada fasilitas yang outdoor dan indoor diperlihatkan juga. Ini ada ini mendapat fasilitas jemuran. Jemuran, wah. Ada jemuran, guys. Enggak masalah.
masalah. Enggak masalah. Itu tidak mempengaruhi rasa. Bahwa cita rasa makanan itu, lingkungan itu tidak terlalu berpengaruh. Iya. Kita mau makan di pinggir jalan pun enak-enak aja kalau makanannya tetap enak. Orang gila makan sampah, bagi orang itu, orang gila itu enak aja. Tapi kalau kita yang makan ya. Nanti kita coba review harga. Nah, review harga. Ya kita menyelinap aja atau mungkin nanti tanya, tapi kayaknya ini yang jaga keuangannya di situ bukan asli orang Jogja. Kita ya, nanti nanya pakai bahasa Jawa, Mas. Nah, kita cek ya. Yuk. Soalnya saya melihat kendaraan-kendaraan miliknya itu platnya kok A semua. A Banten. Tapi enggak tahu juga, siapa tahu dia orang Jogja lama di sini terus udah beli kendaraan-kendaraan di sini, ya enggak tahu juga kasusnya kayak Trio. Ya kan udah buka kartu. Mas ini minum bir, Mas. Ini apa, yo? Ini kecut. Oh, ini kecut dah. Bukan, guys, itu teh. Angkat tawa. Soalnya warnanya di kamera kayak kecut, Mas. Ya, kecut. Saya pernah melihat kecut itu, ya. Kecut itu adalah minuman khas tradisional Kota Serang. Aduh. Yang di plastik hitam ada sedotan dua. Kecut namanya. Aduh. Itu adalah kearifan lokal itu. Iya. Tapi kalau mengkonsumsi minuman seperti itu, jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, betul sekali, Mas. Kalau mau mengkonsumsi ya konsumsi saja sendiri, tapi untuk buat sendiri nggak usah untuk yang hal-hal yang aneh. Iya. Bajunya kayaknya ada orang Indonesia itu, Mas. Ada orang Jaco. Bu ini. Caca Andika. Ayo, Mas. Ding tak ding. Juga tagline-nya keren ya. Walah, apa itu? Semua tahu I wanna be your boyfriend. Waduh. Kalau ini lagunya si Ramones. Ramones. Kalau yang semua tahu ini lagunya Caca Andika. Walah. Jadi mereka berkolaborasi dalam kaos saya. Wah, apa ini? Ramones x Caca. Caca Handika. Caca temanmu itu ya? Bukan dong, Mas. Oke, nanti kita review nanti tentang ya harganya. Sip, guys. Oke, kita sudah makan tadi ya. Tadi reviewnya ternyata dari segi rasa oke. Dari segi ini oke. Waktu bayar harganya ternyata tidak sesuai ekspektasi kita, yang harusnya sekitaran di bawah 15.000 ternyata jatuhnya sekitar 20-an. 20. Tadi punya Trio 20.000 sama minum 5.000. Kalau punya saya dihitung berapa tadi, pokoknya total itu 52.000. Ya, tapi untuk sekelas di luar kota, mungkin ya di luar Jawa, mungkin harga segini masih cukup murah mungkin ya. Dan bagi orang yang berduit juga ini cukup murah sekali ya. Tapi untuk yang bagi yang ekonomi menengah ke bawah itu bisa dikatakan cukup mahal, karena waktu segitu untuk makan yang lain bisa variannya bisa lebih menarik lagi. Dan di Jawa itu kalau misalkan harga 25.000 mungkin dapatnya yang lebih ya. Jadi begitu videonya makanannya baru, dan mungkin besok kita akan mereview ini bakso bebek goreng itu ya, itu ya, ya itu bebek goreng Haji Slamet. Kalau itu harganya jelas, soalnya tadi itu nggak ada harganya ya, jadi nggak ada harganya. Tadi juga kayaknya memang yang pegang di kasir itu kayaknya bukan orang Jawa ya. Beda sama orang yang pertama itu, sama yang nganterin itu kayaknya masih merespon dengan bahasa Jawa yang bagus. Ya begitu review kita makan hari ini. Besok kita review makanan Jawa yang lain yang ada di Serang. Oke, sampai jumpa. Ini kita